Okey, kat sini saya nak tunjukkan cara macam mana nak install robot. Okey, mula-mula sekali kita copy robot tu dan kita paste ke dalam kita punya folder. Senang nanti kita nak cari. Okey, contoh macam saya buat kat sini. Okey, lepas tu kita buka kita punya MT4. Okey, lepas buka kat sini ada, kita klik dekat metacode Latest Editor, kita klik sekali. Dia akan keluar dia punya editor. Okey. Selepas ni kita open kita punya file tadi, kita open. Kita cari dekat desktop yang kita copy tadi. Lepas tu kita klik, kita open. Dia akan keluar di dalam meta editor. Okey, selepas meta editor kita compile dia. Okey, bila compile maksudnya dia akan tak ada error. Bila tak ada error, kita pergi save as. Save as ke dalam kita punya expert. Save as saja dia akan terus masuk ni. Just kita save. Okey. Macam saya punya dah ada dah. Saya tak perlu untuk override sekali lagi lah. Ataupun kita override juga sama. Okey, selepas tekan override ke, okey, kita tekan start atau resume. Okey. Start ke resume, dia akan terus masuk ke dalam kita punya MT4. Pastikan allow live trading kena on bila kita nak run robot. Klik, okey. Pastikan robot ni senyum. Ini senyum. Kalau tak senyum maksudnya dia off. Ada dua benda yang kadang-kadang robot ni tak senyum. Pertama, bila kita dapat klik, kita not allow, dia akan jadi masang. Ataupun kita allow dia dekat auto trading ni, dia off. Bila off, semua robot-robot yang ada di dalam ni dia tak jalan. Tapi kalau kata kita nak on kan, kita start. Itu saja macam mana kita nak run robot. Dan kita boleh pasanglah kita punya sama ada contoh macam ni. Okey, ada banyak ini. Kalau kata kita nak buat robot, senang saja kita right click expert inviter, remove. Dia akan remove. Kalau kata kita nak pasang sekali lagi, kita pergi ke okay. Sini kita right click, kita attach. Okay, kita okay. Dia akan keluar. Maksudnya robot ni akan berjalan pada TF5. Itu saja.